Sandra Dewi santai potong jeruk, cara pegang pisau digunjing, ketahuan jarang masak. Sandra Dewi sudah jarang muncul di layar kaca setelah dinikahi konglomerat Harvey Moise. Ia lebih memilih mengasuh kedua putranya sembari bekerja dengan endorse produk-produk di Instagramnya. Jadi nyonya, Sandra Dewi kerap dicap tak bisa melakukan pekerjaan rumah. Bahkan tak jarang ia menerima ledekan pedas dari netizen. Sandra Dewi kembali jadi sorotan ketika membagikan video endorsement sebuah minimarket di Instagram. Dalam video itu, Sandra terlihat berada di dapur sembari memotong jeruk. Saat itu artis 38 tahun tersebut terlihat mempromosikan pisau yang ia gunakan untuk memotong jeruk. Tapi caranya memegang pisau justru jadi sorotan. Melihat cara Sandra Dewi memegang pisau, para netizen menuduh ibu Rafael dan Mika itu tak pernah memasak.